Permabem atau Persatuan Masyarakat Belawan Maju melaksanakan kegiatan penggunaan dana desa di lingkungan 15 Ujung Tanjung 2 Bagian Tambahan Kelurahan Bagendeli Medan Belawan. Pelaksanaan monitoring tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Permabem M. Fadli, Sekretaris Umum Alfian, Wakil Ketua Teddy Pardede, Kabid Humas Bambang, dan pengurus lainnya serta beberapa tokoh masyarakat. Sekretaris Umum Permabem Alfian mengatakan, kegiatan monitoring kegiatan pembangunan desa dan melihat secara langsung pembangunan fisik yang ada di kelurahan tersebut. Kegiatan monitoring merupakan salah satu bentuk kepedulian Permabem dalam pengawasan menggunakan pengelolaan keuangan desa agar sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan dalam pembangunan yang menggunakan dana desa. Investigasi terhadap penggunaan dana desa ataupun dana kelurahan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelurahan masing-masing. Kemana arahnya? Kita mencoba untuk melakukan investigasi dan monitoring terhadap lingkungan-lingkungan yang melaksanakan kegiatan anggaran tersebut. Dan hal ini kita lakukan untuk menutupi kebocoran-kebocoran yang akan diberikan atau diawasi, kita awasi dalam rangka kita awasi untuk memenuhi kebocoran-kebocoran tersebut yang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak akan bertanggung jawab. Dan kita berharap dana anggaran kelurahan dan desa ini berdaya guna untuk kepentingan masyarakat. Telah kedatangan dari pihak Permabem untuk meninjau lokasi kami, ada beberapa titik akses masyarakat yang utama itu yang belum terrealisasi tersentuh oleh pemerintah terkait. Untuk itu kami mohon dari pihak manapun, LSM manapun agar membantu kami karena jalan tersebut sangat membutuhkan dan sangat meyakinkan untuk dukungan dari manapun. Untuk itu kami dari pihak masyarakat sangat berharap kepada seluruh organisasi-organisasi dan pemerintah yang terkait. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus melaporkan.